guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama aku, Trivena. Langsung saja kita akan melanjutkan gameplay GTA Vice City. Ya, jadi teman-teman untuk di episode sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan misi dari aset Sunshine Autos, teman-teman ya. Mulai dari misi balapan sampai misi mengimpor semua kendaraan yang sesuai permintaan dari Sunshine Autos ini ya. Oke. Jadi sekarang teman-teman saya mau melanjutkan lagi ya untuk membeli aset-aset lainnya lagi nih teman-teman. Oke, nah yang tersisa itu ada taksi Kaufman ya kan, percetakan, studio film, klub posisi tiang, sama apa lagi ya? Kayaknya sisa itu aja deh teman-teman ya. Sebentar, saya ulang lagi ya. Taksi Kaufman, percetakan, studio film, sama klub posisi tiang. Iya, sisa 4 guys. Itu kan. Apa saya ada yang salah ya? Ya udahlah, biar aja, saya udah males bingung hitung itu ya, menghitung aset-aset yang mau kita beli. Jadi di sini tugas saya hanya membeli aja nih teman-teman. Yaudah, nah di sini saya mau beli aset yang paling terdekat dulu nih, yaitu aset percetakan ya. Nah, di dekat sini. Ya ampun. Kenapa sih bapak polisi nabrak saya ya kan? Nah kita beli aja nih, $70.000 ya harganya. Mantap. Nah langsung aja kita jalankan misinya guys. Lalah, itu tiba-tiba masih ada polisinya ya kan? Membuka rahasia. Mesin cetaknya sangat besar ya teman-teman ya. Mungkin ini mesin lama kali ya. Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Okay. Kamu bisa menggunakan taksi Kaufman untuk mengantarkanmu ke tujuan alih-alih mengemudi. Itu akan menagihmu seharga $9 ya. Pergi dan temui Ken Paul di Klub Malibu. Oke. Okay. Nah, kita naik dulu nih. Apakah ditangkap? Oh, enggak ya. Nice. Nah. Jadi, teman-teman, ini misinya itu kita harus mencari kertas ya. Kertas percetakan dengan berkualitas tinggi. Dan katanya, ya kan, untuk mendapatkan itu kita harus cari seseorang yang ada kaitannya dengan sindikat pemalsuan. Dan si Ken Paul ini teman-teman yang tahu ya mengenai rumor tentang sindikat pemalsuan tersebut. Mudah-mudahan nggak kena copyright ini lagunya teman-teman ya. Soalnya ini lagunya Michael Jackson. What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. What about you? Come here. All right. You obviously a busy man. All I know about dodgy readies is to try and supply the plates. Fuck. You know. They've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Oh, okay. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Oh, I see. Jadi sindikat pemalsuannya itu adalah Triad ya. Jadi kita harus cari tahu ini mengenai bosnya ya. Dan mungkin kita langsung ke bosnya aja kali ya. Dan katanya ada di dermaga ya. Oke. Ini pasti dekat dermaga asetnya kita nih. Yaudah kita kesan terlebih dahulu lah. Lebih dekat laut sini sih. Kalau misalnya lewat jembatan satunya juga boleh. Cuman saya bingung guys jalannya. Ya udahlah lewat sini aja ya. Daripada bingung lagi. Oke kita kesana dulu guys. Nabrak lagi. Nah, ini habis ini kita beli aset apa lagi ya guys? Yang masih ada kan taksi Kaufman,
kemudian studio film sama satunya lagi tuh klub posisi tiang ya, yang belum ya. Iya sih, yang belum itu. Mungkin habis aset percetakan ini kita akan beli aset Taksi Kaufman ya teman-teman ya. Nah karena dengan sesuai janji saya teman-teman, setiap satu aset itu satu episode, oke? Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan semua misi dari aset percetakan ini. Oke, oh, udah lewat, ya ampun. Waduh, ada penjaganya lagi. Nah ini saya ada lihat satu di sini, kita pakai sniper aja ya. Nah ini satu. Oke. Mana lagi? Oh ada lagi di atas sana. Wah, luar biasa. Hai bapak. Kena jantungnya kali ya. Bisa jadi sih. Mana lagi? Apa saya barbar aja ya? Oke. Waduh, saya mau barbar nggak bisa. Yaudah, saya langsung masuk aja ke sini. Terus kita, naik. Oke, kita naik. Oh, masih ada di sini. Mantap. Kok turun? Nah, ambil dulu. Nice. Kemudian kita naik lagi. Adakah? Oh, nggak ada. Jaga cek. Oh, di sini ada ya. Mundur sedikit. Nah, kita masuk. Nah, ini nih. Pasti di dalamnya ada bosnya nih, ya kan? Tuh, bosnya sepertinya nih. Oke, sepertinya kita udah dapat informasi ya. Dan kita langsung kembali lagi ke tempat percetakan kita nih. Aduh, lompat dulu. Ya. Sebentar, saya harus cepat. Turun. Oke, nice. Tuh, sakit. Oh my god, sakit banget guys. Waduh, bintang 2. Sebentar. Ambil armor. Yo, let's go. Mobil saya mana tadi? Nah, untung aja masih ada ya mobilnya ya. Oke, sekarang saya mau ubah ini dulu. Cepetan. Nah, di sini untung aja ada heron spray ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi nih. Saya ubah mobilnya ya. Mantap. Nice. Nah, habis itu saya mau ngambil darah dulu nih. Apa nggak usah dulu ya? Ya elah. Yaudahlah, mending saya masuk lagi deh. Takut saya guys, tiba-tiba menyala lagi, aktif lagi bintangnya kan. Mending diganti aja. Oke, udah aman. Nah, udah hilang juga bintangnya. Langsung saja ya, kita kembali ke tempat percetakan kita nih. Hati-hati. Oke, aman. Seram juga ya. Oke, kita kesana dulu guys. Sabar. Kira-kira abis ini apa ya? Nah, kita kan udah dapat informasi. Apakah abis ini kita harus mengambil kertasnya ya? Apa gimana sih? Saya bingung juga. Wah, mobil yang tadi masih ada loh. Biarin aja lah. Oke, kita lapor dulu nih. Lapor nih ya. Padahal kita yang pemiliknya guys. Gak usah dulu di save. Nah, ini masih ada misi lagi nih. Yakin saya. Ayo dong, mana misinya ya? Nah, ada kan? Memukul kurir. Oh. Oke. Intercept them, grab the plates, lose any heat and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Alright, everybody cool? Alright, I'll catch you later. Alright, we cool. Jadi ini saatnya kita mengambil kertas cetakannya ya. Kertas cetakan palsu dari kurir akan tiba di dermaga di helikopter mulai dari beberapa detik sekarang. Beberapa detik gak tuh? Wah, ini ada mobil enak nih guys. Mobil lagi motor guys, motor. Lebih enak pakai motor guys. Cuman ini motornya kagak nemu. Ya juga ya. Kok nggak ada ngespon ya motornya ya? Nah itu dia. Ya adalah. Kita coba pakai mobil aja kali ya teman-teman ya. Please. Nggak ada yang ngejar? Oke, aman. Nggak ada yang ngejar ya. Nah ini ada 2. Ada warna pink sama warna kuning. Nah kita harus kemana dulu guys?
Waduh, 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 ada yang jagain, ada yang jagain, guys. Saya lihat ada yang jagain. Tuh kan, banyak betul. Ini dulu. Oke. Satu. Oke. Pecah ya. Eh, enggak kena. Nah, ini lagi nih. Oke. Satu lagi. Oke, sebelah kiri sini, guys. Oke, okay, nice. Waduh, dapat bintang 2 lagi. Saya ubah dulu lah kalau gitu. Saya ubah di sini, cepetan cepetan, itu sudah mau sampai kurirnya, guys. Aduh. Masuk. Nah. Ketika kita sudah masuk terus keluar cepetan. Soalnya kurirnya itu udah mau jalan, guys. Seorang kurir dengan kertas cetakan sudah tiba di dermaga. Iya. I know. Cuman ini gimana caranya kita mau balas, guys? Waduh, ada penjaganya kah? Oke, sepertinya nggak ada ya. Waduh. Oke. Oh, no. Wah, sakit juga ditembakin ya. Ya, mobilnya kita rusak lagi. Sebentar. Saya coba rapatin mobil kita ke dengan mobilnya kurir ya. Terus kita tembakin. Oh no. Susah banget, guys. Sebentar. Maju sedikit meskipun ban kita pecah. Oke. Bannya udah terbakar. Nice. Bahannya lagi. Mobilnya maksud saya, teman-teman. Nah, ini saatnya kita ambil cepetan. Ambil ini kertasnya, Tommy. Tommy. Buset, Tommy. Ya Allah. Ya, ditembakin mati dah saya. Sakit bener. Langsung asap putih ya kan? Oke, nice. Aman. Jalan cepetan. Jangan sampai anak buah kurir itu pada nyampe, guys, kejar kita ya. Awas. Yaudah. Lari. Nah, yaudah. Lari aja, nggak usah pakai mobil. Lompat. Nice, mantap. Aset percetakan selesai. Wah, berapa ya tadi misinya? 2 apa 3 ya? Lumayan banyak juga ya misinya ya. Tapi tetap lebih banyak yang aset Malibu ya. Dan kita sudah mendapatkan $5,000, teman-teman. Dan uang kita semakin banyak. Rp170.613. Kok rupiah ya? Dolar, teman-teman ya. Oke. Nah, kita angkat dulu nih telepon ya. Siapa ini yang telepon? Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Santai aja ya, Sony. Iya, saya tahu uangmu belum dikembalikan. Dan ini kita lagi berusaha untuk kumpulin uang sebanyak-banyaknya, guys, supaya kita bisa membayar utang. Karena tujuan kita di sini tuh ya membayar utangnya ke Sony gitu ya kan. Dan untuk aset percetakan udah selesai, teman-teman. Ini ada telepon lagi, Tommy, tuh kan. Tommy, I had Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. Si Rosenberg. Yaudah. Nah, ini misi aset percetakan udah selesai, teman-teman. Karena masih ada 3 aset lagi ya. Ada Taxi Kaufman, kemudian klub posisi tiang, sama yang terakhir itu studio film ya. Jadi ada total 3 aset lagi yang belum kita beli ya. So, mungkin sampai di sini terlebih dahulu saya memainkan game ini ya, teman-teman. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih teman-teman ya. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.